Halo everyone, kembali lagi di channel YouTube Jojo Story nih. Kali ini gue lagi ada di Bandung guys. Dan gue kepo dan penasaran banget dengan hotel yang satu ini. Katanya sih view-nya keren dan romantis. Makanya pantengin terus ya videonya. Yes, kali ini gue lagi ada di Hotel Grand Tebu guys, yang ada di jalan RM Matadinata nomor 207. So, gue mau langsung check in aja ya guys, karena penasaran dengan kamarnya. Pantengin terus ya, jangan di skip. Oke guys, sekarang gue ada di lantai 11 di Grand Tebu Hotel Bandung. Gue lagi staycation di sini dan gue penasaran gimana kamarnya dan tipenya seperti apa. So, pantengin terus ya video konten kali ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke, kita langsung aja lihat kamarnya. Yuk, come on guys. Yeah, sekarang gue mau menuju ke kamarnya nih guys, karena gue kepo dan penasaran banget. Katanya view di kamarnya itu benar-benar keren dan bagus banget guys. Dan sekarang kita langsung aja masuk yuk. Let's go guys. Wow, beneran banget ini guys. View-nya kota Bandung yang bener-bener keren. Dan di samping kanannya juga kita lihat nih guys, gimana kerennya. Dan beneran sama kerennya guys. Jadi posisinya itu dari depan dan kanan kita, bener-bener view kota Bandung yang begitu keren banget guys. Pokoknya bikin nyaman banget untuk staycation di sini. Kalian coba lihat deh guys, dekorasi ruangan interiornya bener-bener elegan banget. Dan juga bednya bener-bener mewah guys, dimana nanti kita bisa tidur dan istirahat sambil lihat view yang keren abis. Dan juga pokoknya cocok buat kalian yang berpasangan kesini guys, apalagi buat bulan madu. Selain itu, fasilitas dalam kamarnya juga komplit banget guys, dari pemanas air sampai kulkas dan juga brankasnya. Dan selain itu juga kita bisa gantungin jaket atau celana kita, karena disediakan guys. Ini dia guys untuk kamarnya. Keren kan? Kalian udah lihat ya videonya sekilas. Bagus banget sih, enak, nyaman banget kayaknya. Gue mau cobain berbaring sekarang guys. Aduh, nyaman banget. Dengan yang nilai plusnya yang gue suka adalah dia langsung view ke pemandangan kota Bandung kayak di belakang gue ini guys. Jadi kita sambil rebahan, sambil tiduran bisa lihat pemandangan kota Bandung di depan kita. Dan juga di sebelah kanan gue juga ada view kota Bandung lagi guys. Mantap kan? Lihat juga nih guys, kamar mandinya beneran komplit. Ada hair dryer, peralatan perlengkapan mandinya juga komplit habis. Dan selain itu juga mandinya di sini pakai shower guys, yang tentunya ada air hangatnya juga loh. Pokoknya bener-bener nyaman. Nah sekarang gue udah ganti baju dan istirahat guys. Gue kepo dan penasaran di lantai 18 atau di rooftopnya. Yuk kita naik, ada apa sih di atasnya? Makanya pantengin terus ya guys videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Oke, nah sekarang gue udah di lantai 18 ya guys, atau di rooftopnya. Gue penasaran ada apa aja sih di lantai ini. Yuk kepoin guys. Oke guys, sekarang gue ada di lantai 18, di lantai paling atas. Di situ ada kolam renang, kalian bisa lihat di belakang gue. Dan selain itu juga di sini ada tempat buat kita bersantai di sini guys. Nah ya kan, ada kursi, ada meja juga di belakang gue kayak gitu. Dan selain itu juga ada ayunan tuh di belakang. Kita bisa sambil apa ya, ngelihat view ke depan atau view rumah dan bangunan, pemandangan Bandung kayak gini guys. Keren kan? Nah, gimana guys? Nyaman banget gak sih kalau kita nongkrong di sini sambil kita lihat view kota Bandung dari ketinggian di lantai 18 ini? Pokoknya seru banget deh kayaknya kalau nongkrong di sini guys.
Amerika. Ini dia kolam renangnya guys. Kita sambil berenang bisa lihat view pemandangan Kota Bandung juga loh. Dan kita bisa foto ala-ala underwater gitu loh di sini. Pokoknya mantap dah. Sebenarnya sih di Hotel Grand Tebu ini ada tempat atau fasilitas nge-gym dan juga sauna. Tapi karena masa pandemi kayak gini, jadi fasilitas tersebut ditutup sementara guys. So, menurut gua keren banget nih. Kita juga bisa berenang di sini dengan view pemandangan Kota Bandung. Mantap kan? Bagus banget deh guys. Ini dia guys yang ditunggu-tunggu, yaitu suasana malam di Grand Tebu Hotel. Gua penasaran banget gimana view di kamar gua ya. So, pantengin terus ya guys. Sekarang yuk kita meluncur ke kamarnya. Penasaran nih gimana suasananya. Kita lihat yuk di balik tirai ini. Wow guys, gila keren banget. View Kota Bandung malam hari kelihatan dari sini. Suasananya benar-benar romantis abis guys. Apalagi kalau kita bersama pasangan. Benar-benar dapat banget feelnya guys. Keren banget. Apalagi kalau kalian mau honeymoon di sini. Beneran deh dapat banget di sini guys. So sweet. Oke guys, lagi udah menyaksikan video konten gua kali ini, staycation di Grand Tebu Hotel Bandung. Dan semoga video konten gua kali ini menjadi rekomendasi kalian saat kalian liburan dan staycation di Bandung ya guys. So, kalau kalian suka video konten gua kali ini, jangan lupa di like, kemudian di share, dan juga di subscribe. Klik tombol notifikasinya untuk tahu video konten gua selanjutnya. Kita ketemu lagi di video konten gua staycation selanjutnya. See you, bye.